Guys, hari ini spesial banget karena sekarang ini saya bukan di Jakarta, tapi ada di kota apa coba? Jadi saya ada di Gereja Katolik Santo Yosef, Jalan Kali Putih, ada di Purwokerto. Yeay, siapa yang di sini? Tinggalnya di Purwokerto pasti tahu ya Gereja Katolik ini. Di sini gerejanya keren banget. Saya juga baru pertama kali kemari. Kebetulan kita nanti akan ada pelatihan dan saya akan memberikan workshop untuk ibu-ibu perangkai bunga di Gereja Santo Yosef ini. Mau tahu kegiatan seperti apa? Yuk ikutin terus. Tapi sebelumnya saya mau info juga. Kalau di sini tuh ada patung yang ikonik banget. Jadi patungnya tuh patung Santo Yosef. Menurut saya sih keren banget. Kita lihat yuk. Terus teman-teman lihat sendiri deh. Jadi patungnya tuh ada 4 sisi Santo Yosef. Kita lihat aja yuk. Nah, jadi ini nih patung Santo Yosef di Purwokerto. Keren banget kan? Patung Santo Yosefnya nih modelnya ada 4. Jadi dia kayak ada 4 muka ya, 4 karakter yang berbeda. Di sisi timur kita bisa lihat patung Santo Yosefnya sebagai suami Bunda Maria. Di sisi sebelah utara patung Santo Yosefnya tuh sebagai bapak yang baik. Lalu di sebelah selatan patung Santo Yosefnya tuh sebagai pekerja. Dan sebelah barat patung Santo Yosefnya sebagai teladan dan pelindung para pencinta hati kudus Yesus. Keren kan? Secara istimewa dan secara khusus saya mengucapkan selamat datang bagi Ibu Grace yang luar beserta tim yang telah hadir di sini. Kegiatan pelatihan pada kesempatan sore hari ini sangat seru, sangat memuaskan. Narasumber dan tim begitu welcome, ramah, kemudian rendah hati. Kami sangat berterima kasih dengan kedatangan dari Grace Januar bahwa pelatihan ini bisa menambah ilmu untuk kami, khususnya tim Bias Altar, bisa memberikan inspirasi-inspirasi baru, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kemajuan gereja kami. Selama ikut pelatihan menambah pengetahuan ya. Kalau saya memang hanya taunya ini bunga mawar, ini bunga pancawarna, tapi ternyata ada nama-nama bunga lain yang sangat awam buat saya. Seru, menambah ilmu, ilmu meranggai bunga. Halo. Bagus ya, baik hati. Orangnya baik kan? Sosial ya.
hari ini bersyukur banget ya, akhirnya Gereja Santo Yosef Prokerto ada kesempatan dibantu oleh Chris Yanuar dan tim dilatih merangkai bunga sejak dari persiapan kemarin sampai hari ini. Ini sungguh sangat berarti buat tim hias gereja di Gereja Santo Yosef Prokerto, dan pengalaman yang sangat berharga. Harapannya tentu dari hari ini kita belajar untuk melihat satu profesi itu ternyata ada teorinya, ada sainsnya, ada literasinya, sehingga kita bisa menjadi perangkai yang semakin baik, dan terutama untuk memperindah gereja ini, untuk semakin memuliakan Tuhan dengan mengekspresikan hiasan-hiasan yang penuh dengan apa, keindahan, keeleganan gitu. Senang banget sih, terima kasih ya buat Chris dan juga tim yang belajar keras dari kemarin, tadi pagi sampai malam. Kita bersyukur kita punya talenta seperti ini, kita maksimalkan. Tuhan pengen rumahnya jadi cantik, tapi kan gak bisa Tuhan turun ke dunia perangkai ini lewat kita gitu. Kita juga bisa mentransfer ilmu-ilmu kita buat anak-anak baru gitu. Kita tarik anak-anak baru, karena gak mungkin ibu-ibu ini bisa terus kayak begitu, dan perkembangan itu kan cepat banget ya. Jadi kolaborasi antara anak muda sama yang senior itu bagus banget gitu. Anak muda bisa kasih tahu, oh Bu Tuti, ini sekarang lagi model ini loh Bu Tuti, kita coba yuk. Nah kan bisa kayak begitu, atau apa gitu kan, Oma ini kita bikin ini yuk gitu. Akhirnya selesai juga rangkai untuk di Gereja Santo Yosef. Workshopnya seru banget, jadi dari tadi pagi sampai sore baru selesai, dan itu pun pada belum mau pulang. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dan semua happy. Saya senang teman-teman di sini semangat melayaninya, keren banget. Dan mereka semua suka cita. Oke, sekian workshop saya kali ini di Purwokerto. Sampai ketemu di kota-kota lainnya. Thank you, bye. Tuhan memberkati.